Halo, welcome back to my YouTube. Berikut ini video tutorial cara melihat titik koordinat garis lintang dan bujur di Google Map. Kita buka Google Map. Kemudian kita ketikkan di sini nama tempat atau nama lokasi. Sebagai contoh, di sini saya sedang berlibur di Pantai Menganti Kebumen. Untuk melihat titik koordinat garis lintang dan bujur, selanjutnya kalian tinggal tekan data lama di tulisan Pantai Menganti Kebumen ini. Nah, maka di atasnya muncul titik koordinat garis lintang dan bujur ya. Dan untuk langkah selanjutnya, kalian tinggal klik simpan atau klik icon share ini untuk membagikan. Kemudian klik bagikan tempat. Nah, di sini tinggal kalian pilih mau dibagikan ke WhatsApp, email, pesan, Gmail, salin ke catatan. Saya bagikan ke WhatsApp. Kirim ke status saya. Nah, tinggal kalian kirim. Lalu kita kembali keluar dari aplikasi Map ya. Lalu kita masuk ke WhatsApp, ke status. Lalu kita buka status WhatsApp. Nah, kita klik, kita buka, maka otomatis akan diarahkan ke Google Map ya. Nah, ini ya, ke Pantai Menganti seperti ini. Tuh. Oke, selanjutnya seperti itu cara melihat titik koordinat garis lintang dan bujur di Google Map. Sekian, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Goodbye.